ya, karena kita udah saya dari pensiun 2019, udah 3 tahun ini belum pernah tampil lagi, apalagi di kejuaraan Bapak eksibisi seperti ini yang serius seperti ini yang mau UI, ya pastinya senang ya. Dan tadi agak kagok juga karena banyak rules baru. Dulu kita nggak pernah ngalamin, contoh ngambil kok itu ngambil sendiri. Dulu kan dikasih sama suruh sejatnya. Bingung juga tadi mana yang ngasih kok, oh ternyata suruh ngambil sendiri. Balik, itu aja sih. Dan harapannya pastinya dengan ekspedisi hari ini, kita tahu Rifka dan Fadia sebentar lagi akan mengikuti kejuaraan dunia. Harapannya kita bisa memotivasi Fadia dan Rifka untuk berbuat lebih baik lagi, berprestasi lebih baik lagi di kejuaraan dunia. Dan ingat pesan saya ya, Rifka dan Fadia, kalau sampai juara dunia jangan lupa eksibisi hari ini berarti ada andil saya dan Owi. Dari KW sendiri mungkin seperti apa nih? Ya kalau saya sih sejujurnya walaupun sudah lama nggak main ya, tapi kalau sudah di lapangan bareng Cibutet mungkin ke bawah ya. Jadi perasaan di dalam tuh ya kayak apa ya, masih kayak dulu lah gitu. Jadi kayak ada, tetap ada rasa sungkannya, tetap ada rasa seriusnya gitu. Jadi memang itu udah nggak bisa dibuang karena mungkin dari dulu kan kita kalau itu nggak pernah main-main, walaupun di pertandingan di latihan nggak pernah main-main ya mungkin ke bawah sampai walaupun sekarang udah pensiun udah nggak pernah main gitu kita bareng gitu. Jadi ya biasa saya juga seneng juga bisa bareng lagi sama Cibutet, bisa ngerasain apa ya suasana pertandingan gitu. Jadi ingat-ingat zaman dulu gitu. Tadi yang kayak Cibutet bilang ada sedikit perubahan-perubahan gitu, iya. Kayak kok biasa diambil, nah itu bagaimana? Iya, tadi saya bilang kan udah lama kan dari pertandingan kan, saya sampai bilang aja sih biar saya aja sih yang ngambil koknya gitu. Pengen karena saya nyabut dari karena selama ini kan kita aja lihat di TV aja nyabut kok kayak gitu kan. Tapi ngomong-ngomong saya tadi dikerjain sama Uwi, masa dia di depan saya di belakang. Saya udah hampir lempar handuk itu tadi cuma karena gengsi kan, jiwa apa berpikir masih ada, saya hajar terus. Makanya saya bilang tadi diangkat 100 kali, saya kalau perlu saya tembak 120 kali.